Waiting for connection. Live in mode. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Hadadani amillahi wa ifqalin. Allahumma afrimna bin nuril fahmi. Wa akhrijna min zulumatil wahmi. Wa aftah lana abwaaba rahmatika. Wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursaleen wa ila jami'i baitihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi wa ahli al-mu'minin wa ila jami'i sahabati wa tabi'in wa al-anbiya'i al-muttaqin wa al-'ulama'i al-musannifin min al-fuqaha wa al-muhaddithin wa al-mufassirin khususan al-sahabat kitab al-bughi al-ma'lamin min al-hajj al-asqalani anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil janna
Akhrajahu mengeluarkan akan hadis
Siapa Ahmad Imam Ahmad? Siapa Ahmad Imam Ahmad? Wali Abi Daud kan itu bagi Abi Daud. Wali Abi Daud dan itu bagi Abi Daud. An Aisyah dari Siti Aisyah. An Aisyah dari Siti Aisyah. Radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah. Siapa Allah Allah. Anha dari Siti Aisyah. Bimaknahu dengan maknanya hadis. Bimaknahu dengan maknanya hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa salat sunat itu ada berapa macam? Salat sunat itu ada berapa macam? Ada berapa? Dua, satu. Salat sunat mutlak. Dua. Salat sunat datus. Ada lagi salat sunat yang lain? Salat sunat mu'akkatah. Berarti ada berapa salat sunat? Coba diulang. Salat sunat ada berapa? Satu. Salat sunat mutlaqah. Dua. Salat sunat datus sabab. Apa artinya salat sunat datus sabab? Salat yang dilaksanakan karena ada sabab. Ada yang contohnya apa kalau sunat datus sabab itu? Salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat apa lagi? Salat sunat hajat, salat sunat apa lagi? Istikharah, salat sunat apa lagi? Salat sunat tobat dan lain-lain. Salat sunat yang karena sebab dibagi menjadi berapa? Tiga. Satu, salatnya lebih dulu dari sebabnya. Contohnya apa? Salatnya lebih dulu dari sebabnya. Jadi salat dulu baru sebabnya. Contohnya apa? Salat sunat safar. Safar dulu apa salat dulu? Salat dulu baru safar. Apa lagi contohnya? Salat sunat istikharah. Salat dulu baru istikharah. Ya, itu salat sunat yang duluan mana salat dengan sebabnya? Ayo coba dijawab bareng-bareng. Salatnya dengan sebabnya dulu mana? Sebelum salatnya. Contohnya tadi salat apa? Salat sunat safar dan salat sunat istikharah. Kemudian kalau salat sunat istisqa maksudnya yang mana? Sebab dulu baru sholatnya, karena sebabnya adalah kekeringan. Baru kemudian melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya sholat sunat yang sebabnya bersamaan dengan sholatnya. Contohnya sholat apa? Sholat dengan sebabnya bersamaan. Sholat apa contohnya? Hanya ada satu. Sholat apa? Sholat gerhana. Ketika gerhana yang ada pada waktu disunatkan sholat gerhana.
Ketika gerhananya hilang, maka kesunatan sholatnya juga hilang. Sebabnya bersamaan dengan sholatnya. Kalau sebabnya dulu baru sholatnya, contohnya apa? Selain itu, tahiyatul masjid, karena masuk masjid itu sebabnya, kemudian sholat. Apalagi sholat sunat, wudhu dulu, setelah itu baru sholat sunat. Apalagi, sholat apa? Itu sholat sunat yang sebabnya lebih dulu daripada sholatnya. Jadi sholat sunat yang satu sabab terbagi menjadi berapa? Satu. Sholat dulu baru sebabnya. Yang kedua, sebab dulu baru sholatnya. Yang ketiga, sekarang yang ketiga, sholat sunat karena sholat sunat yang di waktu. Contohnya sholat apa? Sholat duha. Contoh lagi sholat? Tahajud. Contoh lagi sholat? Rawatib. Nah, sholat sunat yang di waktu itu disunatkan untuk diqadha. Jika suatu saat tertinggal, lupa, tidak sholat tahajud, atau bangunnya kelewat, subuh baru bangun sehingga tidak tahajud, disunatkan untuk diqadha. Lupa, tidak sholat duha karena terlalu sibuk, siang-siang baru ingat, disunatkan untuk diqadha. Lupa, tidak sholat ba'diyah tuhur, kemudian sore-sore baru ingat, disunatkan untuk diqadha. Jadi, dari tiga jenis sholat sunat, yang disunahkan untuk qadha hanya satu. Kalau sholat wajib, tertinggal, hukum qadhanya apa? Wajib. Kalau sholat sunat, ditinggal, hukum qadhanya apa? Tapi sholat sunat yang mana yang disunatkan qadha? Sholat sunat yang mu'akkadah. Makanya dalam nyantum sholatul zubat disebutkan, wa fa'itun naflil mu'akkadin dubi qadha'uha lafa'itan dasabani. Wa fa'itun nafli, salat-salat sunat yang tertinggal, al-akad, yang salat sunatnya di waktu. Maka itu naflil mu'akad indubi disunatkan apa qadha'uha. Disunatkan qadha. La fa'itan dasabadi, tidak salat sunat yang karena sebab. Orang tidak tahiyatul masjid, ya sudah kesunatannya hilang. Orang tidak salat sunatul wudhu, ya sudah kesunatannya hilang karena itu tidak disunatkan. Nah, salah satu dasarnya adalah hadis ini. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Kemudian setelah salat asar pulang ke rumah istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu sholat dua rakaat di dalam rumah. Kemudian beliau ditanya oleh istrinya Ummu Salamah, sholat apa ya Rasulullah? Syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Tadi habis sholat dhuhr saya sibuk. Ya, ada beberapa yang menjadikan sholat sunat dhuhrnya tertinggal. Fasallaitu huma al-an. Sekarang saya sholatnya. Kemudian ditanya oleh Ummu Salamah, afanak dihima, apakah nanti kami juga melakukan hal yang sama ketika terjadi seperti itu? Kalau lupa kemudian nanti kami mengqadha,
Rasulullah SAW menjawab, lah tidak usah. Nah, hadis ini adalah hadis yang menerangkan bahwa qadha salat sunat yang muakkadah itu adalah khususiyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hanya disunnahkan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disunnahkan bagi umatnya. Akan tetapi jumhur ulama menyebutkan bahwa ada dalil lain yang kemudian kesunatan qadha daripada salat sunat yang muakkadah itu bukan khususiyah, tapi disunatkan juga bagi semua umatnya Rasulullah. Jadi dalil ini menerangkan tentang kekhususannya qadha salat sunnah muakkadah. Walaupun jumhur ulama berpendapat semua itu disunatkan bagi umatnya Rasul dengan adanya riwayat yang lain. Baik. Fabil adzan wallahu a'lam bissawab. Tahu enggak kalimat yang paling disenengin santri? Wallahu a'lam bissawab. Sudah dengar wallahu a'lam bissawab, senang. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr. Thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini. Fasa'altuhu faqala Suhidtu an rak'ataini ba'da dhuhri Fasallaituhuma al-an Fakultu Afa naqdihima idha fatat Idha fatata Fa'ala la Rajau Ahmad. Dari Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha di mana? Rajau. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.